Kabar tentang kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William belakangan ini memang menjadi sorotan warganet lantaran keduanya sering memamerkan kemesraannya di sosial media. Berpisah selama 4 tahun bagi Ayu bukan waktu yang singkat. Namun, saat ini penantian Ayu akan kedatangan Boy William sudah terbalas. Saat ini keduanya memang dikabarkan sedang menjalin hubungan yang spesial lantaran keduanya sering terciduk berdua. Tak hanya pada Ayu, pada keluarga Ayu pun terutama Bilqis si putri bungsu Ayu kerap terlihat sering bertukar kebahagiaan dengan Boy William. Berhasil mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga, hubungan mereka pun juga disetujui oleh putri bungsu Ayu yakni Bilqis Humaira Raza. Sempat dikabarkan bahwa putri mungil tersebut memanggil Boy William dengan sebutan Daddy. Dan juga sebaliknya, Boy pun pernah dikabarkan siap menjadi pengganti seorang ayah untuk Bilqis. Sudah terasa seperti ayah sendiri, bagi Bilqis Boy William sudah tak asing lagi sehingga kerap kita jumpai di sosial media video-video hasil dari Bo dan Bilqis bermain, berjoget, dan sebagainya. Namun, kabar kali ini datang dari ayah kandung Bilqis yakni Henry Baskoro Hendarso yang mengungkapkan kecemburuannya lewat akun Instagramnya lantaran melihat sangat buah hati terlihat lebih dekat dengan orang gay lain. Sebagai seorang ayah tentunya sangat miris jika kasih sayangnya digantikan oleh orang lain. Namun menurut netizen, hal itu wajar bagi seorang ayah yang terlihat jarang menemui sangat buah hati.